pengibing hebat didatangkan dari seluruh pelosok negeri yang mempelajari makna joget lumbung sejati. Siapakah yang berkah mendapat gelar tersebut? Mari kita saksikan bersama. Inilah penampilan kontestan 1, ini utara kota bersama pengibingnya, Gede Tomber. Pengibing terkenal, hobi mecen siap, maju di Popoto, kelas kakap dengan moto, pantang pulang sebelum menang. Istri walau tiga, rencana nama lagi. Inilah dia penampilannya. Siapapun yang berhasil
itu berdiri, maka dialah pemenangnya. Thank you.
saja, Bu, Gerita. Gerita yang beli dari ban motor, Geritanya jadi pintilnya. Masa jadi pintil, beli? Ayo, jangan aku pacar-pacarnya aja tukang prestane. Gerita, yang beli dari segahan, Geritanya jadi budak kalone. Gue beli, merayu model apa tuh? Jok serem sekali, segala budak kalone dibawa-bawa. Wih, maklum nih, yang lo laki-laki nunggu, alim, gak pernah pacaran, masih perjaka TikTok. Aduh, suut-suut, untung rayu-rayu. Sekarang Kak Dita akan ingin serahkan mahkotan ini. Kak Dita ingin nobatkan sebagai ratu joget bumbung yang akan membawa akar kebudayaan dengan baik. Melestarikan budaya adat dengan etika, moral sebagai warga Bali ini sejati. Yeay! Mimi senang. Mimi sudah senang sekarang ya. Senang banget loh yang Mimi senang. Yeay! Smile is beautiful. Farid, Mimi kasih kamu hadiah gadget. Kasih anak-anak di kampungmu. Kamu boleh sekarang pulang ke kampung. Tapi kalian bertiga punya tugas berat untuk menjalankan misi ke setiap peradaban di dunia. Menyebarkan kebudayaan, kesenian yang baik dan benar. Harumkan nama Bali. Bersihkan nama Bali dari pornografi joget bumbung ini. Itu visi dan misi kalian. Buat ini senang selalu senang. Melihat semua image Bali dengan joget porno itu